Ya, oke. Okay. Jumpa lagi ya sama Servis Jepara ya. Kita akan memberi trik ya cara merakit ya. Merakit kabel body ya. Kabel body full apa? Sing cuci ya pintu luar habis digigit Mas Jerry ya. Oke, okay, kita akan merakit kembali ya. Kita ini ya, ini ya. Kita sambung ya untuk arah kapasitor ya. Arah kapasitor seperti ini ya. Kita menggunakan kabel satu jenis ya. Tentunya sangat mudah sekali ya. Kita ini ya, kita sambungkan pada dua kabel ya. Dua kabel kita gabungkan dengan kapasitor untuk pencuci. Oke. Okay. Ya, ini ya. Isolasi family kami ya. Oke, okay, kita lanjutkan ya. Ya, ini ya rekan apa famili kami ya yang gundul ini ya, Mat Syukur sedang menyambung ya, menyambung ini ya kapasitor ya, arah dari ini ya, dari mesin untuk pemerasnya ya. Oke, seperti ini ya, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan ya. Ya, kita ini ya berikan power ya. Kita memastikan ya untuk putarannya ya. Memastikan putarannya kalau sudah benar ya. Kita akan kembali merakit ya untuk lainnya. Oke. Sepertinya kita sudah mendapatkan ya. Ini untuk arah naik ke atas ya. Untuk apa namanya pemerasnya ya. Kita berikan kabel biru ya.
seperti ini. Ya. Ya, biar di ini ya, selasi kami ya. Ya, syukur. Ya, kita ini ya sambungkan ya dari arah power ya. Power kita naikkan ke atas ya untuk nanti mendapatkan untuk ini ya. Apa namanya? Trimmer ya, trimmer pencuci dan trimmer pemeras ya. Kita naikkan ke atas. Ya, ini ya di sambung dengan family kami ya, kita siapkan untuk naik ke atas ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, yang ini ya, yang satunya ya dari arah power kita hubungkan ya kepada dinamo pemeras dan dinamo pencuci ya. Tapi yang tidak dari arah kapasitor ya, yang satunya ya, istilahnya pusatnya pada mesin cuci ya atau pusatnya pada pemeras ya, kita hubungkan ya, istilahnya netral lah. Oke, kita teruskan ya. Ya, seperti ini ya, sebetulnya sangat mudah sekali ya, dua kabel mesin pencucinya ya, nanti kita beri tanda ya setelah ini ya, rekan-rekan ya, dan satu untuk pemeras ya, pemeras, dan yang satunya lagi ini ya pusat ya, dari power ya ke atas ya. Jadi hanya empat kabel ya yang naik ke atas ya. Sangat mudah sekali ya sebetulnya ya. Oke, biar dirapikan ya dengan family kami ya. Diisolasi biar rapi. Oke, kita lanjutkan.
coba dulu ya untuk mesin cuci ini ya, biar nanti kita tidak tinggal ini ya, tinggal memasang pada trimmernya ya. Oke, kita tes dulu untuk pengetesan ya. Ya, seperti ini ya, bisa dilihat ya kiri dan kanannya, dan ini pemeras ya. Ya, pemeras, dan yang ini kiri dan kanan ya, mesin cuci. Dan ini pemeras ya, ini pemerasnya sudah oke. Dan ini kiri, ya kiri, dan ini kanan ya. Oke, seperti ini ya, sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, untuk ini ya, kita beri tanda ya, seperti ini kita bisa untuk mengikat ya untuk bagian pencucinya ya, dan satu powernya ya, power ya, ini power ya, ini satu kompres ya. Oke, hanya 4 kabel. Oke, kita lanjutkan.
aja itu so. Ya, ini ya kabel yang kita ini ya kita ikat ya. Ini arah ini ya, kunci ya, kiri dan kanan. Oke, nanti kita sambungkan pada trimmer ya untuk bagian kiri dan kanan ya. Kita sambungkan di ini ya kabel kuningnya ya untuk trimmernya. Oke. Kita ini ya sambungkan dengan family kami, oke. Ya untuk switch pintu ya ke arah trimmer ya, biar nanti mesin cucinya kalau dibuka pintunya untuk mesin pemerasnya berhenti ya, seperti ini ya, pasang pada switch pintu ke arah trimmer ya. Ya kita menggunakan kabel sama semua ya, jadi mungkin rekan-rekan agak bingung ya. Oke. Ya, gitu. Detail ya. Oke.
Eh, bisa gue di-share? Kita di-share. Coba aja di-share. Coba, nyata puter. Puter. Eh, gini burung tak banyak pasang. Puterannya. Hati-hati ya. Ngeleponin hati-hati. Kalau rapas, lo jepet. Anggir, barang sama sampe. Wes, wes. Wes. Isol aja ya, gue ya. Ya, oke. Videonya seperti ini ya, caranya perakitan ya, kabel bodi pada mesin cuci ya. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk perakitan, nanti kita berikan trik lain ya. Oh ya, jangan lupa untuk share ya videonya, jangan klik subscribe dan lonceng ya. Oke, untuk rekan-rekan terima kasih ya. Eh, tolong dirapi temennya ya.